Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, kabut asap itu kini menyelimuti sekitaran sekolah. Ratusan murid SDN 1 Samsudin Nor Banjarbaru menggelar aksi doa bersama untuk mendiang Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie di halaman sekolah Kamis pagi. Dengan dibimbing dua orang guru bidang studi agama Islam, ratusan murid Sekolah Dasar Negeri 1 Samsudin Nor Banjarbaru melakukan aksi doa bersama diawali pembacaan surah Yasin serta surah-surah pendek lainnya. Ini dilakukan sebagai bagian dari aksi doa bersama untuk mendiang Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie di halaman sekolah Kamis 12 September. Meski kabut asap menyelimuti seputaran sekolah yang bersangkutan, para murid dari kelas 1 hingga kelas 6 ini duduk secara lesehan dengan khusyuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Aksi doa bersama ini dilakukan sebagai wujud ucapan duka bagi sang bapak demokrasi dan teknologi yang telah meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada usia 83 tahun. Biasanya hari Jumat ada kegiatan Yasin, berhubung juga jadwal hari Kamis pas terbaru kan kabar Pak Haji Habibie meninggal, jadi kan ada rencana berhadiah sedikit-sedikit. Berapa kelas yang diikutkan tadi, Pak? Mulai kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah ada semua. Berapa orang itu? Jumlah nggak tahu, masalahnya baru 2 bulan di sini. Oh, sekitar ratusan malah. Kira-kira, Pak. Iya, di tengah kabut ini kenapa apa lah, Pak? Di tengah pas tengah kabut asap yang menyelimuti kota Banjarbaru ini. Ini sempat-sempat, Pak. Kenapa lah? Kan sudah tadi kan sudah bangun, kalau aja sempat tangkap jalan kiri. Sidi Banjar TV.